Makanya kata Al-Hakim Abdul Haddad, wastahin, bersungguh-sungguh. Haitsu an la yaraka haitsu naha, Allah tidak melihatmu ketika Allah melarangmu. Ketika Allah melarang satu perbuatan, jangan sampai Allah melihat kamu ada di situ. Itu takwa namanya. Ketika Allah melarang zalim, ketika Allah melarang kezaliman, jangan pernah Allah melihat kamu sedang melakukan kezaliman. Zalim, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Yaghfiru man yasha'u ghairu syirki bihi khuludun nari duna syakki. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik dan dosa yang bersangkutan dengan manusia. Kezaliman yang dilakukan terhadap manusia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Tak bisa. Tergantung orang yang dizalimi tadi. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ana zalimun illam antajim ala zalim. Kata Allah, saya ini zalim. Kata Allah, saya ini zalim kalau saya tidak membalas orang-orang yang berbuat zalim. Itu Allah yang ngomong. Ana zalim. Allah itu tidak zalim. Allah itu tidak pernah melakukan kezaliman. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Lahu igabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuri na'ama. Itu semuanya urusan Allah. Badalahu ayyuk limal atfala wa wasfuhu bidzalim istihala. Tidak bisa Allah disifati dengan kezaliman, enggak bisa. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Sebab tingkah laku kita yang di dunia ketika melakukan maksiat, itulah balasannya. Tapi kata Allah, ana zalim, saya ini zalim. Illam antajim ala zalim, kalau saya tidak membalas sama orang-orang yang berbuat zalim. Makanya hati-hati. Apalagi kezaliman itu berkaitan dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, na'udzubillah min dzalik. Kalau kezaliman itu berkaitan dengan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang, ya, kita doakan guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syah, mudah-mudahan Allah menolongnya, Allah selalu menjaga beliau, dan Allah yahfadhu wa yansuruh. Ini luar biasa, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dizalimi, sedang di betul-betul direndahkan sama orang-orang yang berbuat zalim. Hanya kata Allah Subhanahu wa taala, ana zalim illam antakim ala zalim. Awas, hati-hati. Waqad khaba man hamala zulma. Celaka orang yang berbuat zalim, apalagi sama cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sengsara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Di dunia dia akan disiksa. Gelisah hatinya. Anak-anaknya gelisah. Oh, gelisah. Enggak mungkin enggak gelisah. Walaula kalimatun mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma, kata Allah. Walaula kalimatun mir rabbika lakana lizaman. Kalau bukan keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah memutuskan, mentakdirkan, memutuskan ketetapan, Allah tidak akan mempercepat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu keputusan Allah, ditunda sama Allah. Wa ajalu musamma, sampai di waktu yang sudah ditentukan sama Allah. La kana lizama. Pasti sekarang juga Allah kirim itu azab. Tapi itu keputusan Allah. Nanti kapan? Wa ajalu musamma, ada waktunya. Wa ajalu musamma, ada takdim sama takhir di ayat. Laula kalimatun mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Laula kalimatun mir rabbika wa ajalun musamma lakana lizaman. Alhamdulillah, bukan ketentuan Allah, diundur azabnya, ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang juga orang yang berbuat zalim itu pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.